is alles erst Gott. Was ist Truth? Das kann ich tun, weil es seine Welt. This Creator must be God or Allah. Therefore, I think this is the time to say La La Illa. There is no God to worship except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah Profesor Tejatat Tejasen, seorang penemuan modern di bidang dermatologi yang mempelajari tentang karakteristik sensor kulit, yang dengan bangganya dia menunjukkan hasil penemuannya di atas podium. Namun, dia tidak menyangka bahwa hasil penelitiannya selama bertahun-tahun ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu telah mengetahui fakta kedokteran ini? Ucapnya. Dan di akhir, video kita akan melihat bagaimana kesaksiannya bahwa Al-Quran ini bukanlah buatan manusia hingga akhirnya dia pun bersyahadat. Tapi sebelum itu, kita akan lihat bagaimana kisahnya ini pernah diangkat dalam ceramah Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah yang menjelaskan bahwa kebanyakan orang yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang pintar dan mau berpikir. Orang yang masuk dalam agama Islam ini, teman-teman sekalian, adalah orang-orang yang pintar. Ada orang bodoh masuk Islam, ada. Tapi kita melihat sisi yang lain, bahwasanya rata-rata yang masuk ke agama Islam ini orang-orang pintar. Dan kita punya fakta sejarah, sekali lagi. Ini fakta, lapangan. Ini bukan dikarang-karang, bukti. Dan subhanallah, yang tinggalkan agama Islam ini rata-rata orang bodoh. Kalau sedikit saja dia punya iman, sedikit saja dia belajar Islam, tidak mau tinggalin agama Islam sampai mati. Walaupun tidak sholat, siap bela agama Islam. Tapi orang-orang non-muslim yang pintar-pintar masuk Islam. Saya sebutkan beberapa kisah. Yang pertama, teman-teman sekalian, kisah seorang profesor spesialis kulit dari Muay Thai. Orang ini kisah sekitar mungkin 7 tahun yang lalu. Diangkat dalam media-media di internasional dan menghebohkan dunia kedokteran. Karena ini orang dituakan sekali dalam ilmu spesialis kulit. Dia setiap tahun, teman-teman sekalian, mengundang seluruh dokter-dokter spesialis kulit di dunia untuk datang, lalu dia menyampaikan penemuannya yang terakhir, seminar. Pada 7 tahun yang lalu ini, dia sempat mengundang 2 orang dokter muslim spesialis kulit dari Mesir. Salah satunya, dokter muslim ini sering ikut pengajian para ulama di Mesir. Jadi dia selain dokter, juga dia alim, dia tahu ilmu-ilmu agama. Pada saat tiba di sana, di sebuah auditorium yang besar, hadir ya ratusan bahkan mungkin ribuan dokter spesialis kulit dunia. Dokter-dokter spesialis ini kalau dalam ilmu kedokteran itu harus kita tahu. Kalau jurusan lain berarti sudah pasar sarjana S2, S3, gitu kan. Sudah dianggap top dalam masalah akademik. Ringkas cerita adalah, dia naik di podium profesor lalu berkata, saya baru menemukan dengan teknologi tercanggih sekarang, ternyata yang memberikan rasa sakit bagi manusia adanya urat-urat saraf yang halus sekali dan jumlahnya miliaran, banyak sekali, tidak terhitung, yang melengket di kulit manusia. Kalau urat saraf ini bisa ditaklukkan dengan obat-obat bius misalnya, maka akan membuat bedah itu lebih mudah. Dan juga sama, kalau urat saraf ini sudah hilang fungsinya secara alami, mungkin karena kecelakaan, seperti orang kena luka bakar, dan kulitnya kena luka bakar misalnya, dan terbakar kulitnya seberikut urat-urat saraf itu, tinggal langsung ke dagingnya, maka tidak akan merasa sakit kalau dagingnya dibedah. Datangkanlah seorang contoh, ada orang dinaikkan di atas panggung, kena luka bakar di tangan kanannya, lalu kemudian memang dipastikan kulit dan urat saraf di kulitnya sudah terbakar. Diambil pisau bedah, diiris dagingnya. Orang itu gak rasa sakit. Orang semua satu auditorium bersorak-sorak. Ini luar biasa. Penemuan yang luar biasa secara ilmiah. Dengan teknologi canggih yang sekarang. Ternyata satu orang dokter muslim dari Mesir tadi angkat tangan. Maaf profesor, kalau itu penemuan Anda yang tercanggih, saya ingin mempertemukan antara penemuan Anda ini dengan Al-Quran. Dan saya pastikan Al-Quran sudah menceritakan 1400 tahun yang lalu. Kaget dia.
di depan orang semua hadir, ribuan orang, banyak yang hadir nih. Kata si profesornya, mana buktinya? Dokter Muslim ngambil Quran terjemahan bahasa Inggris, dibuka surah ya, An-Nisa ayat 56. An-Nisa 56 teman-teman sekalian menceritakan tentang masalah ahli neraka. Salah satu cara penyiksaan di api neraka. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di antara potongan ayatnya, kullama nadijat juluduhum badanahum juludan ghaira liyadzuqul adzab. Setiap kali penghuni neraka kulit mereka sudah terbakar, kata Allah, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Artinya ayat ini menjelaskan, memang rasa sakit di manusia itu adalah di kulitnya. Jadi Allah tidak butuh membakar di neraka orang sampai tulang-tulangnya, enggak, kulitnya aja. Jadi begitu sudah terbakar, kulitnya sudah selesai, diganti kulit yang baru. Jadi ayat ini betul-betul menjelaskan penemuan si profesor tadi. Sambil profesor tersebut baca terjemahan bahasa Inggris, netesin air mata. Dan di atas podiumnya dia mengatakan, teman-teman sekalian, tuntun saya ke agama Anda karena ini bukan buatan manusia. Gak mungkin, ini penemuan tercanggih dan berbulan-bulan diadakan penelitian untuk mengetahui proses tersebut. Tapi Al-Quran sudah menceritakannya, teman-teman. Akhirnya dia syahadat di depan para ilmuwan. Contoh yang lain, seorang arsitek dari Jerman menceritakan kenapa dia masuk Islam. Subhanallah, ada ribuan kisah begini. Ini bukan satu dua kisah, ribuan. Seorang arsitek dari Jerman terkenal sekali, dia suka sekali menjual gambarnya ke Eropa dan laku. Lakunya itu teman-teman karena dia menggabungkan antara arsitek buku literatur-literatur klasik dan literatur-literatur modern. Termasuk literatur klasiknya dia yang dianggap literatur kuno adalah Al-Quran. Dia suka buka Al-Quran, tapi dia agama Nasrani. Dia buka Al-Quran dan sering dia ikutin ya, arsitektur dalam Al-Quran, seperti kisah tentang Fir'aun, piramidahnya, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Ya. Ini ada menyebutkan tentang gunung-gunung dijebol sama mereka, gitu kan? Tentu khilaf ahli sejarah, dikatakan di Petra, di Yordania, ada yang mengatakan juga ini di wilayah lain, di Madain Saleh, di Saudi. Tapi yang jelas memang cirinya mereka gunung-gunung batu dijebol, gitu kan? Dan banyak yang lainnya. Dan selalu laku gambarnya. Satu waktu dia ceritakan kenapa dia masuk Islam. Dia bilang, saya penasaran, ingin cari tahu dalam Al-Quran ada arsitektur lain enggak? Ada gambaran lain enggak selain yang dulu-dulu nih, umat-umat dulu nih? Dia tidak sengaja buka, dengan hikmah Allah, dia buka ayat tentang surga. Dan dia penasaran dengan kalimat arsitektur surga, kalau digambarkan selalu ada kalimat tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai. Selalu ada kalimat itu. Apa nih rahasianya? Kenapa ada kalimat tajri misalnya di bawahnya mengalir sungai? Apa kelebihannya sungai itu? Sementara surga ini adalah tempat yang sangat dijanjikan bagi orang-orang yang patuh, gitu kan? Ini tempat yang sudah tidak lagi tandingannya, gitu. Apa kelebihannya? Dia terus berpikir sampai muncul ide. Dia punya tanah kosong, kemudian dibangun sama dia. Tanah itu tidak terlalu besar, sekitar 300-400 meter, dibangunlah, gitu. Dia bangun semua rumah ini mirip dengan rumahnya dia. Ya, rumahnya dia bagus, gitu. Cuma bedanya adalah di lantai saja. Rumah baru ini lantainya diganti jadi kaca. Di bawah kaca itu dibuat lagi ada saluran air yang mengalir, gitu kan? Sehingga orang kalau masuk di rumah itu nganggap dirinya akan injak air karena jernihnya kaca itu, gitu kan? Seperti itulah. Selesai bangun rumah 6 bulan, dia belum sempat tinggal, dia pergi ke beberapa negara Eropa 2 bulan. Di negara Eropa keliling jual-jual gambarnya, tawarin ke perusahaan-perusahaan. Setelah 2 bulan dia bilang, saya balik. Tiba di bandara, saya tidak ke rumah saya, tapi saya ke rumah baru itu. Dan ini sebab dia masuk Islam. Saya datang ke rumah baru itu, lalu saya nyalakan semua panel listriknya, lampunya nyala segala. Kemudian saya duduk di sofa saya, termasuk ada panel listrik yang menyalakan air di bawah lantai itu. Dia bilang, kemudian saya duduk di sofa. Begitu saya duduk kurang dari 5 menit, semua penat saya 2 bulan hilang. Hilang semua, gak ada penat. Saya penasaran, kira-kira apa penyebabnya nih? Belum minum, belum makan, belum istirahat, cuma duduk saja. Saya lihat gambar wallpaper yang ada di tembok saya, sama dengan wallpaper rumahnya. Lampu mewah-mewah, tapi sudah ada di rumahnya. Semua diperhatikan satu-satu. Sampai dia matikan lampu-lampunya. Terakhir, tersisa panel listrik air. Mati semua lampu, tinggal channel panel air itu. Lalu kemudian dia duduk, dia bilang, begitu saya duduk dan saya coba ya menikmatin keadaan, saya temukan ternyata ini rahasianya. Yang membuat penat saya hilang dalam 5 menit setelah capek 2 bulan adalah mendengar gemericik suara air.
Dan ini rahasia kenapa surga di bawahnya mengalir sungai. Dikatakan mengalir sungai, ya airnya didengar. Maka karena itu teman-teman sekalian, dia datang ke Islamic Community di Jerman masuk Islam. Gara-gara itu. Keajaiban bagi dia yang luar biasa. Padahal kita orang Islam tiap hari baca mungkin ayat ini tidak tersentuh, biasa saja. I believe that everything that has been recorded in the Quran 40 years ago must be true. That can be proved by the scientific means. Since the Prophet Muhammad could neither read nor write, Muhammad must be a messenger who relayed this truth, which was revealed to him as an enlightenment by the one who is knowledgeable, creator. This creator must be God or Allah. Therefore, I think this is the time to say La La Illa. There is no God to worship except Allah. Muhammad, Rasul Lula. Muhammad is the center of Allah. Masya Allah. Keputusan yang diambil oleh orang-orang pintar tadi untuk memeluk agama Islam tentunya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama buatan manusia. Bagaimana tidak? Kitab suci yang diturunkan 14 abad lamanya kepada seseorang yang tidak bisa menulis dan membaca ini tidak bisa dibantah kebenarannya. Karena di dalamnya banyak sekali informasi ilmiah yang menurut pandangan mereka sangat sesuai dengan temuan-temuan modern dan sains saat ini. Dan Al-Quran bukan hanya sekadar teks religius, melainkan sebagai petunjuk dan panduan lengkap untuk berbagai aspek kehidupan manusia hingga menuntun ke arah yang lebih baik. Sungguh beruntung sekali orang-orang yang telah memeluk agama Islam ini, yang kaya akan pengetahuan hingga akan terus menambah keimanan kepada Allah Sang Maha Pencipta, sehingga terus bisa memberikan inspirasi dan kebanggaan kepada mereka yang telah memeluk agama ini. Baik, cukup sekian video yang saya bagikan kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.